kasih kepada pengacara majelis kita pada pagi ini, hampir tengah hari. Yang berusaha, Encik Henry Dol, pegawai daerah Senampang, rangkap pengurusi Pesta Rakyat Daerah Senampang 2019. Kepada yang berhormat, Senator Dr. John Andrews, kepada OCPD, Tun Haris, OCPD Senampang, kepada yang berusaha, Encik Charles Yeo, selaku Timbalan Pengarah Jabatan Pengaliran dan Saluran Sabah, kepada Datuk Thomas Jimuli, Senator Wakil kepada Wakil Senator Datuk Muhammad Jumping, semua wakil-wakil daripada beberapa jabatan yang hadir pada hari ini, saya berterima kasih. Bomba, APN, Jabatan Pengarahan dan ramai lagi rekan-rekan. Saya rasa satu aktiviti ataupun satu program di mana pelbagai jabatan dapat bekerjasama untuk sama-sama menjayakan program ini. Dan saya tidak lupa juga kepada wakil-wakil daripada ada juga daripada sekolah-sekolah ya, yang datang, timbalan PPD, Konsila pun ada di sini, semua daripada agensi kerajaan sama ada persekutuan ataupun negeri, daripada NGO. Terima kasih banyak kepada Puan Winnie Jimmy selaku yang menerajui Pesta Rakyat ini sejak 8 tahun yang lalu, dan kita telah lama bekerjasama bersama-sama untuk menghidupkan kembali Sungai Moyo yang banyak telah banyak dilupakan ataupun banyak pencemaran. Dan semua pemimpin masyarakat yang ada, ketua-ketua kampung, pengurusi-pengurusi MPKK, dan terima kasih banyak kepada pengurusi MPKK, ejen yang pelaksana selaku Tuan Rumah Terbinai Tony, yang telah bertumpus lumus untuk menjayakan program kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya amat berterima kasih kepada yang berusaha, Encik Henry Idol selaku pegawai daerah Penampang, selaku merangkap pengurusi jawatan kuasa penganjur Pesta Rakyat daerah Penampang, kerana sudi menjemput saya untuk merasmikan Pesta Rakyat di tebing Sungai Moyo sempena dengan Hari Sungai Sedunia pada hari ini. Dan kita berterima kasih bersyukur kepada Tuhan kerana kita telah diberikan satu hari yang begitu baik sekali cuaca ya. Ada hujan sedikit, which is good, sebab sungai yang terlalu cetek memang itu rakit tidak boleh berjalan, dan itulah kurnia berkat daripada Yang Maha Esa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sudah tahu bahwa sungai ini merupakan anugerah dan kelebihan yang tidak ternilai, dan kita dia amat memerlukan perlindungan daripada kita ya. Sebab kita lah yang memberikan perlindungan kepada kita punya alam sekitar. Banyak akta-akta yang baru-baru ini ada satu taklimat daripada Jabatan Perlindungan Alam Sekitar dan juga Jabatan Alam Sekitar di bawah MESTEC. Dan banyak akta sebenarnya yang melindungi alam sekitar di Sabah, tetapi bukan kertas yang melindungi alam sekitar, tetapi manusia. It's the people who will protect our environment, and it's not the act or the paper. Ya, jadi kita memberikan, ini adalah peluang kita untuk reconnect with our river. Macam hari ini kita telah mengikuti jelajah sedikit ke sungai, sebahagian daripada Sungai Moyo, dan rakit-rakit pada tahun ini yang back to basics diorang bilang, because it is the shallow part yang sangat dia punya tebing pun banyak erosion ya. So kita dah sedar dan tahu, ramai saya bercerita dengan OCPD tadi bagaimana. Saya ingat, masih lagi saya ingat masa kalau banjir di Penampang, bukan takut, kami itu ada rezeki sebab kayu-kayu besar ya akan hanyut, dan di situlah anak-anak muda akan membawa kampah, kami panggil kampah itu, untuk kasih taruh di tebing sungai, dan berapa pentingnya sungai kepada semua lapisan masyarakat di sini. Jadi Pesta Rakyat pada hari ini di daerah Penampang ini merupakan satu aktiviti ataupun program yang sangat penting supaya kita sedar, paham, dan kita praktikan kefahaman itu menjaga kepentingan kebersihan sungai kita dan mengurangkan risiko pencemaran ya.
kita sudah nampak dari berapa teruknya keadaan bila sungai tercemar di Johor Bahru baru-baru ini ya, di Pasir Gudang, and so many schools were affected because of the pollution. Ya, so kita mesti, it's our duty, our tanggungjawab untuk memastikan kita menjaga sungai ini. Banyak juga some of the corners yang nampak tempat pembuangan sampah pula. Ya, it becomes a rubbish dumping area, dia punya tempat sungai, tebing-tebing sungai itu. Jadi sekolah-sekolah juga sangat penting, our schools, education. Tiga hala tuju dibagi saya sebab di Penampang ini memang daerah Penampang menerajui dari segi pencapaian pendidikan akademik. Ya, in the state, daerah Penampang is always number one. I believe that St. Michael Penampang has been nominated, already has won the ASEAN Award for the Lestari. Saya cerita kalau sudah menang, but I know that you are there, St. Michael Penampang, satu kebanggaan. Dan saya tahu pengetua di sini, pengurusi PIBG, YDP dia di sini, dan dia, mereka sudah lama faham. So education is key for us in Penampang. Semua yang kita tahu, sikul lah nombor satu. Dan sekolah ini bukan saja yang formal, tapi we also push for the informal education. Like today, pembersihan sungai is an informal education. And kedua adalah environment kita. Kita mesti jaga dia sebab dia akan generate income in the future for us and will keep us healthy. As long as we keep our environment clean and healthy, in the end, kita yang menerima kebaikan itu. Dan ketiga adalah dari segi entrepreneurship ataupun usahawanan. Ya, so di Penampang sangat dekat dengan Kota Kinabalu dan sangat dekat dengan tourism. We can promote it, we can generate income. And the end of these three, the education, the entrepreneurship, the environment, ialah untuk meningkatkan ekonomi. Sebab susah kita mau bercakap apa-apa sekiranya ekonomi kita tidak dapat ditingkatkan. Tidak gunanya jalan raya lurus dan cantik, jambatan semua berturapkan emas jika sekiranya penduduk kampung tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka, dan kita pun susah. Ya, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak masalah, we keep monitoring. Itulah tujuan utama MPKK, pengurusi MPKK dan juga ketua-ketua kampung sentiasa monitor kawasan perkampungan kamu. I always tell the group of MPKKs and ketua kampung, I said, you are the chief minister and governors of your own area. So you are in charge, you are given the mandate to mentadbir urus kampung sendiri dengan baik. Jadi kalau dari peringkat akar umbi lagi, kita sudah terurus, peringkat negeri, peringkat negara pun kita boleh meningkatkan lagi. Jadi everybody, you all have your own duties and obligations to your own areas. Dan pada hari ini juga saya telah diberitahu bahawa satu lagi cara kita untuk membaiki environment is the glass crusher. Ya, dia sampai daripada New Zealand. Saya rasa mesin itu ada di sini. Dan saya tahu bila kita pergi sungai, yang paling kita takut ialah kaca yang pecah. Ya, so now we have a number of benefits from the crush glass, ya, kaca yang telah dihancurkan itu kita boleh pakai balik as construction materials. It can be a sandbag. Kita tahulah tempat-tempat kita yang selalu kena banjir ini, put in the bags, we can make it a sandbag, dan banyak lagi yang boleh dipergunakan. Aquarium, they can even use it as a cleaning agent for walls. So banyak. So inilah yang kita boleh buat, ya, di Penampang, di mana sampah, pengasingan sampah itu sangat penting. Ya, EcoBrick dalam masa saya rasa setahun, ya, EcoBrick itu saya telah memberikan beras. Bukan saja di daerah Penampang, saya sudah pergi Pulau Mantanani, di daerah Papar, lebih kurang adalah 1,000 kilo, ya, plastik yang telah bukan lagi sampai di sungai, bukan lagi in the ocean, but in the form of EcoBricks yang kita boleh buat recycle into something else. Ya, so we see that, dan kita sentiasa bekerjasama. Pada tahun ini saya telah menulis kepada Yang Berhormat Yobin selaku Menteri MSTEC
untuk memberikan sedikit sumbangan. It's not the amount of money we get, but it's the recognition, pengiktirafan bahwa di daerah Binampang kita membuat action. We are taking action to save our environment. Jadi saya berterima kasih sebab itu mistake. Dan saya tidak lupakan juga ya, Wabi Daryl yang sentiasa sibuk di mana-mana saja berada, tetapi pesanan dia jaga kawasan dengan baik. Jadi I'm obliged and I very much enjoy my tugas as a wakil rakyat di Buya Bini, sebab saya sentiasa mendapat sokongan dalam apa saja yang saya buat. Jadi terima kasih. I want to thank all of you. Syabas sekali lagi kepada pejabat daerah Penampang, to our friend in Jabatan Pengairan dan Saliran, pihak clear, pelaksana MPKK Ramaya, Middle Stream. People ask kenapa kita tukar-tukar tempat. And for me, Sungai Moyau bukan hanya satu stretch, satu kampung. It's the whole area. So, yang paling sengsara downstream when it comes to pembuangan sampah. So we have to move around tempat-tempat, make sure that everybody got the opportunity to do programs, menarik semua yang berkenaan untuk bersama-sama, sebab ini adalah tanggungjawab kita bersama. Dan saya sangat gembira kerana berjaya meneruskan program tahun ini. Saya dengar Dio tadi sudah announce bahwa kampung saya sendiri dipilih menjadi tuan rumah tahun depan. Jadi sudah ada satu tahun untuk bersedia ya, di apa kita naik lagi di kampung Nampesan seberang dia Tuabon. So hopefully Tuabon Nampesan ini boleh bekerjasama untuk tahun depan, dan disitulah kita menjemput semua untuk melihat kawasan-kawasan kampung. I see the transformation. I was here about 3 weeks ago bila kami baru start kasih bersih-bersih di sini. Aduh, macam mana nih nanti, tapi syukurlah dengan adanya kerjasama daripada ramai pihak, semua bersemangat, and we pull the communities and all the different government departments and agencies together to work and to see. Yeah, I only see smiling faces. That means you have a very good experience and you want to do this again next year. Yeah, jadi dengan itu saya dengan segala sukacitanya dan berbesar hati merasmikan Pesta Rakyat Daerah Penampang Sempena Sambutan Hari Sungai Sedunia 2019. Sekian dan terima kasih.